benda yang terlintas dalam fikiran saya pada masa tersebut ialah sekejap lagi sebiji peluru akan hinggap kat kepala aku, aku mati. What if saya tak pergi solat? What if saya pergi lambat sikit? Maknanya dia rasakan orang Islam ni tak layak untuk hidup lah. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazri. Umur sekarang 46. Tinggal dekat Shah Alam ni je lah. Januari tahun ni sebenarnya saya berpindah ke New Zealand. Sebenarnya tahun 2007 dulu sampai 2012 memang kita dah duduk sana. So pada masa duduk sana tu isteri belajar lah. Lepas pada tu tahun ni decide untuk kembali ke sana. Tujuannya untuk anak belajar. Tu je lah sebenarnya yang pergi ke sana kembali tu. 15 Mac 2019 lah. Saya macam biasa hari Jumaat. Hari Jumaat ni kita dekat sana. Saya dekat sana, saya kerja malam. Saya masuk kerja pada minggu tersebut, saya masuk kerja pukul 4. So macam biasa hari Jumaat kita pergi bersemayam dekat Christchurch ni. Dia ada dua masjid. Dua masjid, yang satu Masjid Anur, satu lagi Masjid Limwood. Dia macam surau lah sebenarnya. Dia masa ketubah dah masa tu. Masa ketubah tu tengah duduk lah macam biasa lah kan. Tiba-tiba dia bunyi macam bunga api tu. Dia macam mercun dia bunyi. Dia bunyi macam bunyi tap 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 macam tu je. So kita macam bunyi apa tu kan. Lepas pada tu maka kuat. Dia bunyi tap 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 macam tu. So saya duduk tengah-tengah masjid tu, saya duduk tengah-tengah masjid tu mengadakan mimbar. Bila bunyi makin kuat tu, saya berdiri. Saya berdiri, saya toleh. Saya toleh, saya nampak satu macam kalau kita tengok movie kan, orang yang askar SWAT tu kan, yang dia pakai baju hitam dengan topi, dengan vest, dengan apa semua kan. So penembak tu dia masuk dia dah start menembak lah. Saya nampak kelibat dia. Saya terfikir, ini drama ke? Orang main game ke? Aku tengah bermimpi ke? So sebab dekat New Zealand ni sebenarnya negara tenang. So kita tak pernah fikir benda-benda akan berlaku. So bila saya toleh tu, dia dah masuk ke dalam. Time tu bunyi makin kuat. Dia start tembak. Dia punya senapan saya rasa besar sebab gema dia tu kuat. Dia macam meletup tu. Dia meletup, bunyi kaca pecah, bunyi orang menjerit. Pada masa yang sama, ada orang cakap dekat sebelah kiri ada satu pintu. So, pergi ke kiri, pecahkan pintu, lari keluar. Saya tak pasti sama ada orang tarik saya, saya berlari ataupun berasak-asak ke kiri. Bila masa sedang ke kiri tu, saya rasa ada benda gigit dekat belakang. So macam ada tiga benda gigit lah. Maknanya macam kena gigit nyamuk lah macam tu. So jatuh. Bila dah jatuh tu, baru sedar yang ada penembak. Pada masa sama saya perasan ada orang yang cuba tekam dia sebenarnya. Ada orang cuba, ada satu lelaki Pakistan ni, dia cuba tekam penembak tu. Dia cuba macam dia nak lompat lah, dia nak jump dekat atas this guy. Tapi orang tu sempat mengelak. Dan Encik Naim ni, nama dia Naim, kena tembak lah. Masa saya jatuh tu, saya ditimpa. So atas saya ada dalam dua orang, tiga orang lagi. Mana saya ditindih lah. Saya bawah sekali. Rezeki saya, saya tak kena tembak masa tersebut. Maknanya saya kena tembak waktu saya lari je. Maknanya orang yang dekat atas saya tu, saya pasti dia meninggal. Bila penembak tu dah keluar, dia orang bergerak. Yang atas saya tu bergerak. Cuma waktu saya ditindih tu, ada satu brother lah, satu jemaah lain, dia pegang tangan kanan saya. Dia pegang tangan, dia genggam. Dia kata, keep quiet brother, keep quiet. Pretend you are dead. Sebabnya, pada masa tersebut, penembak tu dia akan pergi ke setiap penjuru dalam surau tu, dia akan check. Dia tengok siapa-siapa gerak aja, dia tembak. Waktu tu bahagian tu, saya terfikir kan. Ini kena tembak ni.
tapi tak apalah kalau mati ni okey ni. Hari Jumaat. Hari Jumaat dekat masjid je ni. Okey okey, kalau nak mati okey. Tapi kira macam tu sebab bergerak tak boleh. Ada orang kat atas, lepas tu peha kiri saya ingat patah masa tersebut. Sebab tak boleh nak bergerak. Benda yang terlintas dalam fikiran saya pada masa tersebut ialah sekejap lagi sebiji peluru akan hinggap kat kepala aku. Aku mati. Kita macam dah redor lah. Nak bergerak tak boleh apa semua. Lepas tu ternampak kelibat jemaah-jemaah lain yang dah terbaring everything apa semua kan. Masa tersebut rasa memang cukup lama. Mana polis, mana ambulans, bila nak berhenti. Kelebihan saya, rezeki saya masa tersebut, saya nampak dia berjalan. Sebab masjid kat sana dia kayu. So bila dia berjalan tu, kita bunyi kerak-kerak dia berjalan kan dalam masjid tu kan. Dan saya nampak dia kelibat dia ke sana, ke sini apa semua. Dia tengok orang, dia tembak. Dia check orang, dia tembak. Pada masa tersebut pun ada jemaah yang tanya dia, apa yang kau buat ni? What are you doing? What are you doing? Dia jawab lah. Dia saja nak tembak lah, dia tak suka. Macam tu lah. Dalam 5 minit macam tu, dia keluar. Orang atas saya tu bergerak. Bila dia bergerak tu, saya boleh duduk dan mengesot. Maknanya saya duduk menyandar kat dinding. Kemudian rezeki saya lagi sekali, dekat depan saya macam tu, dia ada cermin lah. Maknanya ada cermin tu. Saya nampak dia ke belakang kat kawasan parking. Dan dia menembak di kawasan parking tu lagi. So saya nampak. Saya nightmare macam selalu mengigau. Dekat 2 bulan juga dan lebih dah sebenarnya. Sebab saya nampak banyak secara clear kan. Nampak kelibat dia, nampak dia menembak. Dan masa saya duduk tu, saya tengah duduk tu, saya terfikirlah kalau dia masuk lagi sekali, senanglah. Maknanya saya duduk-duduk macam tu, dia boleh tembak saya. Direct lah sebenarnya. Rezeki saya pada masa tersebut, saya boleh nampak secara jelas dan saya boleh ingat yang meninggal di hadapan saya tersebut. Dua saudara yang berada ke atas saya pada masa tersebut, masa tersebut dia orang macam di hujung nyawa lah sebenarnya. Dia macam bunyi, dia mengucap, mula-mula kuat, lepas tu perlahan, lepas tu senyap lah. Maknanya stage macam tu saya dengar. Dia macam Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu mula-mula kuat, lepas tu perlahan, lepas tu senyap. Kanan saya ada 2-3 orang yang sudah bergelimpangan apa semua. Dan salah satu mangsa tu, dia telefon dia berbunyi. Mungkin isteri dia call dia ataupun mak dia call dia apa semua kan. So telefon tu berbunyilah. Setiap 20 saat sekali bunyi sampai padam. Lepas tu bunyi balik sampai padam. So saya nak cuba jawab telefon sebut, saya tak boleh nak bergerak. So dia duduk sebelah kanan. Dia dah memang tak baring lah. Depan saya ada 2 jemaah. Satu yang kena tembak dekat perut, yang terkeluar isi perut dia, saya boleh nampak. Dan lagi satu terkena dekat kepala. Itu pun saya rasa serpihan otak lah kot, ataupun serpihan kepala dia apa semua kan. Pada masa yang sama tu, saya mencari telefon saya. Saya mencari-cari telefon saya tu. So saya tersentuh darah lah sebenarnya. Darah yang daripada jemaah lain apa semua tu. So saya cari telefon saya tu. Sebenarnya saya nak mesej yang anak saya. Nak mesej yang anak saya, nak kata tolong ambil adik, ayah balik lambat sikit. Sebab masa tersebut saya tak boleh nak fikir apa yang terjadi. Mimpi ke? Orang main game ke? Drama ke? Polis sampai lama. Saya rasa lama. Mungkin dalam 15 minit. Kita dah sakit masa tu kan, dah takut, dah sakit, nak bergerak tak boleh, ada yang menangis, ada yang menjerit, dekat depan kita ada yang dah meninggal apa semua. So macam mana polis ni, mana ambulans ni, kenapa tak sampai lagi apa semua. So it takes time juga. Bila polis sampai, so dia orang secure kawasan tu tersebut, dia check dulu belakang mimbar apa semua. Dia tengok kawasan dulu, kemudian dalam gap dalam
3 minit lepas tu baru ambulans sampai, apa, medik dibenarkan masuk lah. So dia orang suruh saya bangun. Dia suruh bangun, get up and get out. Saya kata tak boleh. Dia kata kenapa? So saya cakap my left leg is broken, dia kata. Oh, dia kata cubalah, cuba. Akhirnya dia orang angkat saya, letak atas stretcher, kemudian masuk dalam ambulans lah. Operation 3 kali untuk mengambil peluru lah. So 4 biji peluru, satu di kaki kiri, dua di kaki kanan dan satu di tulang belakang. Yang kaki kanan tu dua-dua tembus kena jari dengan satu lagi tapak kaki. So dia through and through. Dekat belakang, dekat lumbar number 4. So tulang belakang lah. So sekarang dah banyak recover, dah okey. Cuma physical activities yang berat-berat memang tak boleh sampai sekarang. Pergerakan pun agak terhad lah disebabkan tulang belakang tersebut. Rezeki saya juga sebenarnya, saya anak masa tersebut dia ada kelas. Saya dah ajak anak saya nombor 2 tu, kata besok nak pergi solat tak? Boleh, kata ada kelas tengah hari. So saya pergi seorang, rezeki saya lah. Sahabat-sahabat saya yang dua lagi yang Malaysia tu, dia orang bawa anak. So yang meninggal seorang tu, anak kepada arwah Encik Tamizi tu, dia ada kat situ lah. So Encik Rahimi pun dia ada bawa anak, cuma saya seorang aje. Maknanya kira nasib baik lah kalau tak nanti masa tu kan nak cari anak lagi apa semua kan. Pada masa tersebut kita banyak bermain dengan fikiran kita. Kita banyak menyalahkan diri kita sendiri. Maksud saya, saya selalu berfikir what if saya tak pergi solat, what if saya pergi lambat sikit, what if saya bekerja pada tersebut. Maksud saya, kita dimainkan oleh perasaan yang mungkin syaitan lah kot duk fikir, yang nak duk mainkan kita kan. Saya lebih banyak menyalahkan diri saya sendiri. Dan saya sebenarnya sedih sebab macam anak sahabat saya tu yang meninggal tu, sebab kita kenal daripada 2007 lagi belajar sama-sama dulu kan. Budak tu pun membesar sekali dengan anak-anak saya, umur sama. So sampai satu masa adalah ustaz-ustaz yang datang, mufti daripada wilayah datang, dia cerita kat saya sebenarnya kita tak boleh nak salahkan takdir ni. Benda ni berlaku bukan kita minta pun. So perancangan Allah macam ni. Kita sebagai orang Islam tak boleh berfikiran yang jika tak pergi solat, benda ni tak jadi. So saya banyak macam itulah. Saya ambil masa lama juga untuk bercerita. Saya tak boleh nak bercerita sebab bila saya bercerita, malam saya akan mengigau, meracau, bercakap dalam tidur, menjerit apa semua. Pada masa permulaan dulu, saya tengok polis pun saya rasa takut sebab penembak tu dia sama macam polis. Cuma dia tak ada stiker polis saja. Dia uniform dia sama. Isteri saya berada dengan saya sepanjang hari kedua dan sampai hari inilah dia masih berada kat sana. Itu bab yang paling mujarab sekali lah. Isteri, anak-anak, ahli keluarga lain pun semua, dia orang memberi saya reason untuk sembuh. Saya tak sangka yang kerja ni adalah kerja seorang. Saya ingatkan dia ada satu kumpulan yang ramai. Kalau kita fikir, takkan seorang aja datang serang macam tu kan. Mesti kurang-kurangnya 2-3 orang. Dan saya tanya, berapa orang? Dia kata seorang aja. Takkan seorang aja kan? So kenapa dia serang kami? Dia macam dia rasa diri dia lebih superior, lebih baik daripada bangsa-bangsa lain, daripada agama-agama lain. Itu saja alasan dia. Maknanya dia rasakan orang Islam ni tak layak untuk hiduplah. Apa yang berbangsa orang putih ni lebih bagus dan orang bangsa-bangsa lain, orang Islam tak bagus. Itu saja reason dia. Pada masa tersebut saya takut. Saya cakap dekat isteri saya rasa jom kita balik Malaysia. Saya risau dia lebih kepada hate crime. Maknanya ada geng-geng yang
yang tak suka dekat Muslim ni apa semua kan. Sebab saya risau kan nanti kan isteri saya pergi beli barang-barang dekat bandar apa semua kan, dia kena attack. Rasa orang tarik tudung dia apa semua. Itu fikiran saya. Tapi rezeki dia nya, bila saya tengok respon daripada komuniti kat sana, ramai. Ramai orang yang memberi support dekat kita. Nurse contohnya, setiap kali nurse yang baru masuk kerja, dia akan datang jumpa saya, dia akan pegang tangan saya, dia akan minta maaf. Sama juga dia punya Prime Minister datang, pemain rugby Sonny B. William tu pun datang. Sabtu Ahad pada minggu yang pertama tu, saya ingat beratus-ratus beribu orang datang, datang mendoakan saya, pegang tangan, pegang kepala, baca doa. So daripada situ saya rasa, oh ini kes yang terpencil. Seorang saja yang jadi perangai macam tu. Okey lagi lah nak stay kat sana. Dan lagi satu, yang menembak tu bukan berasal daripada New Zealand. Australia. Sebab pengalaman kita duduk kat sana, orang Kiwi ni memang dia baik. Dan dia menembak ataupun bagi saya adalah dengan tak ada perasaan. Dia boleh buat live. Dan dia tembak pula, dia tembak dengan relax. Bagi saya, dia seorang yang tenang. Dan saya ingat budak ada yang berumur 3 tahun kena sewaktu mula-mula dekat lorong tu. Bila budak tu terdengar macam bunga api tadi tu, dia lari keluar. So budak tu antara yang terkena. Saya, benda-benda macam tu lekat dekat kepala saya. Ada seorang budak perempuan, tangan dia hancur, kena peluru semua kan. So benda tu takes time untuk saya digest lah. Ada orang yang berhati kering macam ni. Kita, kebanyakan kita lah, saya sendiri sebenarnya, kita banyak tertangguh dalam membuat sesuatu. So contohnya macam okay, anak ajak pergi beli barang, nak pergi makan apa semua kan, kita macam minggu depan lah, tunggu dulu lah apa semua kan. So bila saya cedera tu, saya terfikir, oi tak boleh sebenarnya tertangguh-tangguh ni. Kalau boleh, buat terus. Sebab mati ni pasti. Dan mesti ni memang sekejap je bang. Kita duduk, sambil duduk-duduk ke masjid macam tu pun, dia mati. Maknanya kita selalu berfikir kan, oh tua mungkin baru boleh mati kan. Tak. So pengajaran untuk saya, jangan suka bertangguh. Bila mampu buat, buat.